Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahin aliyyin azim. Allahumma faqihna fid din waftah alayna futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahihan mustaqima ya rabban alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullah muka 30, babuz zakati. Babuz zakati, ini suatu bab. Ini suatu bab pada menyatakan zakat, pada menyatakan hukum zakat dan jenis-jenis zakat. Bab ini pada menyatakan zakat, yani hukum zakat. Apa hukum zakat dan jenis-jenis zakat? Zakat tu ada berapa jenis? Nak cari nyata hukum dia. Tu dalam bab ni. Tulis dulu pada zakat tu. Zakat pada lurah. Rengkah-rengkah dah. Zakat pada lurah ialah menyuci dan subur dan berkat. Tu pada luar zakah, zakah ni tatahir atau numu atau barakah. Zakat ni menyuci wa'wi bersih, dan juga subur, subur berkembang, subur kau bertambah, kau biak tu baik. Dan berkat, hasil berkat, hasil bertambah kebaikan. Tu asal pada makna lurah. Dan pada syarak tu ditambah sikit lagi. Pada syarak ialah nama bagi suatu perkara yang dikeluarkan daripada harta atau badan atas jalan yang tertentu. Harta ni zakat lain pada zakat fitrah. Zakat fitrah ni keluar daripada badan kita. Getiak keluar daripada badan kita, bukan kata duit banyak, tapi kita ada sekadar belanja tu harian kita, duit ada sekadar sanggup anak bini tu adalah lebih pada tu sikit. Kena keluar zakat terah. Tengok zakat terah. Orang cukup hun tak hun, duit banyak tak banyak, kena keluar belakang. Hak tu orang panggil zakat badan. Lain pada zakat harta. Hak nu nu si penel cukup hun, cukup nisak dia, dia kena keluar. Hak tu ada keluar daripada harta dia. Nampak tu dah? Itu dia dua bentuk tu ya, zakat. Maka zakat pada syarak ialah satu nama bagi suatu perkara hak dibawa keluar daripada harta kita ataupun daripada badan kita. Tu dikeluar atas jalan yang tertentu je adalah. Cara dia tu lagi akan datang. Tu makna zakat. Okay, itu sini bab ni pada menyatakan hukum zakat dan juga jenis-jenis zakat. Sebelum nak cerita, musanai datang dulu beberapa ayat Quran dan hadis untuk nak terhib kita dan menakuti kita. Tu
Firman Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dalam surah Fussilat ayat 7. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fussilat ayat yang ketujuh, wa wailul lil musyrikin. Sekat tu, tu ayat, satu ayat dah tu. Alladzina la yu'tuna zaka. Ini ayat lain, cuma buat sifat pada musyrikin juga. Pergi tengok dalam dalam surah Fussilat. Tu Allah Ta'ala kata artinya, arti firman Tuhan, wa wailul lil musyrikin, bermula seksa neraka itu. Wailun ni macam-macam tafsir lah tu. Setengah kata wailun tu kena ke satu wadi, satu carak dalam api neraka. Satu apa dia, satu kubel dalam neraka. Tu wail. Ada kata wail tu kena ke neraka dah. Tu. Ada kata wind tu kena kesiksa dalam neraka. Tu kecelakaan. Ada berlaku lah mata pesir tu. Bermula siksa neraka itu. Bermula siksa di dalam neraka tu. Idhafak bimakna fi dah. Bermula siksa. Siksa Allah Ta'ala di dalam api neraka tu. Waliyazabilah. Siksa neraka tu. Lil musyrikin khabar. Bagi, yakni disediakan dia bagi segala musyrikin. Disediakan, dicadang. Allah sedia cadang wi kebia bagi segala musyrikin, segala orang yang bersekutu Allah. Tak gitu dulu. Orang yang musyrikin, orang yang bersekutu akan Allah, berkosi akan benda lain daripada Allah pada ibadat. Orang musyrikin. Itu dah. Allah tiada api neraka bagi orang musyrikin. Itu yang kata. Orang musyrikin mana? Sifat kepada musyrikin. Allazina la yu'tuna zakata. Musyrikin yang, segala musyrikin yang tiada memberi, tiada mengeluar, tiada memberi, tiada mengeluar. Maksud yu'tu memberi, menunai, mengeluar oleh mereka itu. Mereka itu musyrikin, tiada memberi akan zakat. Tengok orang musyrikin hak tak keluar zakat. Tengok-tengok tu hekecat. Tu patut ayat lepas pada tu, wahum bil akhirati hum kafirun. Ayat lepas pada tu pula, hujung ayat. Bagi segala musyrikin yang tiada memberi mereka akan zakat. Maka musannif kata, cuba tengok. Maka menama Allah Ta'ala. Maka menama oleh Allah. Maksud menama ni mensifat oleh Allah. Allah Ta'ala menama dan mensifat. Tuhan mendatangkan sifat. Mensifat oleh Allah Ta'ala akan mereka. Mereka mana? Mereka yang tiada memberi zakat tu. Allah Ta'ala mensifatkan orang yang tak memberi zakat tu. Menama, takluk pada menama. Menama dan mensifat dengan musyriki. Jadi dengan sifat yang ada pada orang musyriki. Maksudnya gitu. Dengan sifat yang ada pada orang musyriki. Dia orang musyrikin ni satu mesti dah, dia tak keluar zakat. Dia tak keluar zakat. Sebab apa makna dia tak keluar zakat? Kerana dia tu tak mengaku di mula kata zakat wajib. Dia tak mengaku di mula lagi. Dia tak mengaku. Dia tak ada etikat kata zakat tu wajib. Maka orang Islam yang tak keluar zakat pun, pergi bersifat tu juga. Sifat yang ada pada orang musyrikin dan itu. Faham tu dah? Bukan makna kata orang tu tak keluar zakat, jadi syirik. Tak, bukan gitu. Lama faham kot tu pula. Allah Ta'ala menama dengan musyrikin. Tulis situ pada musyrikin. Yakni, kerana orang musyrikin itu, kerana orang musyrikin itu tidak mengaku dengan zakat.
tidak mengaku dengan zakat. Dan tidak i'tiqad bahawa zakat itu perkara yang wajib. Tidak i'tiqad bahawa zakat itu perkara yang wajib. Kita ambil tafsir Qatadah so situ. Ya ayat ni tu banyak khilaf ulama mufassir. Tuh tentang ayat ni. Maka Imam Qatadah kata murad dengan la yu'tuna zakat, mereka tidak mengaku kata zakat tu wajib. Maka orang Islam pun kalau tak keluar zakat nak pergi pakai sifat tu juga. Tu. Jadi teruklah maknanya. Tu. Habis itu. Dan lagi firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180. Allah Taala kata kena, wala yahsabannalladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum deh. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يوم القيامة ha tu ya buat mai sekerat ya. Patu dia kata ila akhiril ayati, yani iqra, baca olehmu sampai ke hujung ayat. Baca ya, kita tengok dalam surah Al-Imran ayat 180. Patu baca wisapa akhir. Ayat nak dia datang hak dia nak cerita kepada kita. Dia kata ini, wala yahsaban, Allah Taala kata artinya arti firman Allah. Allah Taala kata ini, wala yahsaban, dan jangan engkau sengko. Ha kok tu pula dah. Yahsaban, yahsaban guna ya tu. Tu. Pak engkau sengko mana pula, dan jangan engkau sengko hai Muhammad, kena kata jangan engkau sengko hai Muhammad. Patut kena tulis ini takdir atas ini terjemah atas qiraah yang baca tahsabanna. Ada qiraah yang baca wala tahsabannalladhina yabkhul. Ayo datang mai qiraah ning tiba ya tafsir, ya tafsir terjemah qiraah asal lagi. Ha tu dia kena we tahu dia bukan salah. Dia bukan salah. Ha tu. Cuma qiraah hafaz kita wala yahsaban. Wala yahsaban alladhina fa'in bagi yahsaban. Ha nun taukid. Ha deh. La yahsaban, dan jangan, jangan tu lam 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 apa la la nahi la nafi la nahi la nahi tu. Jadi tunggu dalam ayat ni la yahsaban tu allazina tu fa'i bagi yahsaban, jangan sengko oleh orang yang tu yahsaban. Kalau gi pakai terjemah di atas qiraah tahsaban allazina tu mafu hak usane wak mari tu ialah dah tu mafu tu. Wala tahsabannalladhi, dan jangan sengko oleh engkau wahai Muhammad. Mu jangan sengko wahai Muhammad. Mu jangan fikir, jangan sengko. Mu jangan sengko, jangan kira kata alladhina yabkhalun. Sengko akan mafu bagi tahsaban kalau kira. Tapi kalau yahsaban alladhina tu fa'i. Ada. Jangan engkau sengko hai Muhammad akan segala mereka, segala orang-orang yang, segala mereka yang bakhin oleh mereka itu. Mu yang kira, jangan sengko kata segala mereka yang bakhin, yang kikir, yang kedekup, yang kopi. Bakhil, bakhilu ni makna kikir. Tu tak beri,
Ah tu saya barang dalam tangan dia. Bayar nak we kok orang. Ya berkhulut. Kedekuk. Tu. Ha, mungkin sengkau kata orang yang bakin oleh mereka itu tu. Bakin tu dengan takluk pada bakin. Mengyangan sengkau dan fikir kata mereka yang bakin oleh mereka dan kedekuk mereka. Bakin dengan barang yang mendatang akan mereka itu oleh Allah. Dengan barang yang mendatang, maksud mendatang ni memberi. Atahum, mendatang memberi. Barang yang memberi, yang telah memberi akan mereka itu oleh Allah. Barang itu tu hewi kepada mereka. Tiba-tiba bila duduk letangnya mereka, mereka rasa bakir, kedekuk. Dia tak ingat kata tu hewi dia juga tu. Duduk letangnya dia bukan hak dia, hak Allah. Cuma tu hewi lalu tangan mari lah. Untuk kita tasarruh harta tu pada jalannya tu hewi. Tiba-tiba dia kedekuk. Ha, tu dengan barang yang mendatang akan mereka oleh Allah. Apa barang tu? Bayan pada barang. Barang yang mendatang dan memberi akan mereka oleh Allah. Min fadlihi, daripada kurnia, daripada limpah kurnianya, kurnia Allah Ta'ala. Limpah kurnia tu tu hebui kepada mereka tu, mereka bakhil. Ah, daripada kurnia, limpah kurnianya Allah. Apa maksud dengan kurnia di sini? Daripada, tu nak bayan sekali lagi. Bukan ayat ni dah tafsir dah. Daripada ni bayan pada kurnia. Limpah kurnia Allah sini tu apa? Daripada beberapa harta. Ha tu, salah satunya harta ni limpah kurnia tu ha. Limpah kurnia tu ni banyak umur, kesihatan, harta. Ha tu limpah kurnia tu ha belakang tu orang panggil tu kuang perut peran Allah Ta'ala wi tu banyak. Salah satu hak di sini iaitu harta. Ha, daripada harta, daripada beberapa harta, ini harta yang banyak. Daripada beberapa harta, ini harta-harta yang banyak. Dia dapat duit mari banyak. Itu satu kurnia Allah kepada mereka. Tiba-tiba mereka bakhin dengan barang itu. Wasa kata hak iyo. Wasa kata hak iyo. Tak ada wasa kata hak tu hedak. Habis itu, kalau dia wasa kata hak Allah, dia tak ada bakhin. Tapi kalau yawasa kata hak yo, ha tu jadi kut lalu. Tu sifat manusia ya lagu tu. Tu iza massahul khairu manu'a, bila mengenai akan mereka oleh kebaikan dapat harta, mereka saya manu'an. Allah Taala kata wasa saya wasa malam nak ikut orang. Ha tu. Tu tengok. Lebih lagi bagi hak kena dengan nafsu, hak sedap-sedap juga. Oh, kau saya. Ya wi kepada orang tu bagi hak dia tak cop mana dah. Hak dia wi. Tu. Nampak. Kalau kita lalu kok nak lalu kok nak. Kalau mula-mula buka nak gitu, jarang. Ha jarang. Meka-meka tu. Orang jual tu nak halah. Ha ni tak pakai. Ambil tepung. Ha tu gori sikit eh. Gori sikit. Dak 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 jarang. Golik ke dak hala teka nak katuk nak dah bare dekat-dekat nak basi. Ha mek dekah. Ha baru nak dekah. Orang dekah di awal mula-mula. Ha nak dekah gak. Dekah di mula-mula baru-baru bare nak dok masak mula-mula tu. Ha tu. Jarang dah. Ha, ada tu ada juga setengah-setengah hak nampak Allah Taala buka mata basirah yang nampak tu. Dia fikir ke akhirat, dia tak nak fikir hak ni. Ni Allah, dia tu baik. Ha, baik pada tahu wi kepada kucing. Baik itu pakai. Allah, hak tu ada cari hak sakit perut tu. Sakit perut. Ha, bubuk yamen tu, hak tu dah. Ha, tu, elok. Dia lagu tu. Ha, tu dia rasa saya mari. Dia rasa saya. Lebih lagi barang hak tengah-tengah duk laku tu. Oh, tak ada apa dah. Payah dah. Habis itu
Bukan kita nak rakyat kata kita nak bari demo tu dak, nak rakyat kata manusia ni tobat ya pasal itu. Dan kurnia tu hawi ke dia ya dikup. Ha tu. Allah Taala kata mu jangan sengko hai Muhammad kata orang-orang hok kedikup dengan bari hok tu hawi kepada mereka, hetu hok tu hawi mereka tu. Mu jangan sengko. Kata ha tu. Akan kebaikan huwa khairan lahum. Akan ni maf'ul kedua dah. Bagi tahsabanna atau yahsabanna. Tu. Jadi khairan ni nasak tu jadi mafu kedua lah. Mafu kedua. Huwa tu domiru paslin je tu. Maka kata dia, menjangan sengkau kata mereka tu apa nama? Kau dulu. Akan kebaikan. Jadi ayat ialah guning. Alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Huwa tu kena kepada bukhluhum. Tu je kot tu. Dia rojok kepada masdar bagi bakhal, yabkhalu. Tak apalah kita kira tengok. Dia kata jangan engkau sengko akan segala. Akan segala. Jadi akan bakhil. Akan sifat kikir bagi segala mereka yang bakhil. Takdir bakhil mari, takdir kikir mari tu, dia segala tu. Takdir mudhaf. Ha tu. Jangan engkau sengko kata kedekut orang yang kedekut saat ni tu akan kebaikan. Apa maksud akan kebaikan? Yakni betul akan, yakni jangan sengka bahawa bakhil itu jadi kebaikan bagi mereka. Jangan sengka bahawa bakhil itu jadi kebaikan bagi mereka. Mu yang ada perasaan Muhammad, mu yang ada sengka, yang ada kira kata kedekut tu jadi baik bagi mereka. Mereka tu je dah perasa dah kata kedekut ni baik. Tapi mu yang ada turut, mu yang ada turut fikir turut tu. Haa tu Allah Ta'ala ayat sendiri. Jangan suka kata jadi baik. Kita ni dah tak ikut orang, kita rasa harta kita tak kurang. Hai dok ingat malak. Ya ada jalan ni nak usap kat mana tu. Tu. Jalan ni mari tu hai bala mari. Tapi tu orang dekut ni tak kaya. Dekut nampak dia miskin, lebih teruk pada orang yang miskin lagi. Duduk care dia. Ya jong, duit ada jong tak beli selipar baru. Pakai selipar tarik. Tu nipi dah selipar. Jijak duri leh-leh pun masuk ikan kena kaki lah. Saya. Tu. Naik motor tu, naik Kia 1 tu, we punah lu kata. Naik Kia 1 we punah lu, kau buat Kia 2. Hei. Ya saya motor dia, ya tak ada walk gear. Tu. Beli baru-baru tak naik. Kedekut apa nama tau. Jangan suka kata tak naik motor tu baik. Tu kejahatan tu, motor ya kena naik. Tidak, tak lama-lama ya punah pula. Tu. Kedekut sangat. Tu. Tak boleh. Maka Allah Subhanahu taala kata mu yang sengko kata kedekut itu jadi kebaikan bagi mereka. Allah saya semua. Tu. Habis itu. Habis tu kita ni tengok orang hok pasing boroh tu ke jalan Allah Taala tu, kita rasa muru gati.
kita rasa nak minta lagu tu katik. Tapi takut juga bila Allah Ta'ala wi lagu tu, takut tak jadi gitu. Ah, nampak orang tu kaya, Allah tengok tu. Allah, 10,000 mudah-mudah ya dia wi kepada jalan ni tu. Wak buka puasa je wi 10,000, 20,000 ya mudah-mudah. Kata Allah. Allah. Orang ni nampak tak ada kaya mana ni, tapi jadi mudah kepada jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang lagi tu kaya kan apa? Tapi tak ada besok. Kita kata, wasatmu tengok Allah, kata dia. Tapi takut juga tahu kalau tu heavy lagu tu, takut tak jadi gitu. Tu. Yo yo manih ni. Harta ni satu benda ujian besar. Kitanya dia buat main. Oh Allah, aku rasa nak kaya baik tu tak. Boleh buat kebaikan tu. Yang ni, yang ni redha saja Allah Ta'ala wi keadaan ini. Oh, alhamdulillah dah tu hewi kita duduk tarun ni. Sebab ya nak wi kita amat aku ni dengan sejek ni. Ni kalau aku dapat harta banyak, tak ada kok sejek kena. Tu mikir mari aku tu. Adapun dia tu Allah Ta'ala wi harta banyak, sebab dengan sebab harta banyak tu ya dia sejek. Kalau dia tak ada harta, dia kau tak ada kau sejek tu, ya tu. Sibuk dengan dunia tu. Ni sebab duit dia ada tu, dia duk relax, buat amal ibadat cara dia boleh. Tengok tu pula. Dia tak sama. Allah Ta'ala wi ni. Tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala kata menyangat sengkau kata jadi kebaikan bagi mereka. Tetapi yakni bahkan, bal bahkan, iaitu ban huwa, bahkan iaitu bakhil mereka itu tu. Sifat bakhil bagi mereka, bukhluhum tu, bakhil bagi mereka tu jadi kejahatan. Syarrul lahu, jadi kejahatan bagi mereka itu. Kejahatan bagi mereka itu. Apa makna jadi kejahatan? Jadi sebab bagi binasa mereka itu. Jadi kejahatan jadi sebab bagi binasa mereka itu. Binasa dunia dan akhirat. Akhirat tu nyata cerak. Cerak dah akhirat tu. Dunia ni kadang-kadang tak zahir nyata sangat. Tapi akhirat tu cerak. Jadi kejahatan bagi mereka itu. Waliyazabilah mizal. Tu. Lepas tu Allah nak tafsir tengok. Allah Ta'ala nak menyata rupa kejahatan tu lagu mana. Sayutawaku, jumlah tu nak tafsirkan syarrun. Nak tafsirkan makna syarrun lahum. Kejahatan pasal mana. Hak kata jahat sangat tu. Kita kedekuk ni. Sifat bakhin tu jadi kejahatan tahu mana. Lagi jumlah ni tafsir akan kejahatan tu nak winapa rupa kejahatan. Ni kejahatan kebinasaan di akhirat. Sayutawaquna ma bakhilu bih, lagi selagi akan direlang, selagi akan direlang pada leher mereka itu. Mereka itu segala yang bakhil tu akan direlang, reti direlang, dikalung, reti dikalung, dibelit. Tu direlang, dibelit, dilengkar, digelonggang. Tu ada belaka direlang. Tawaqa ni maknanya dibelit kot tekak. Tu lagi akan direlang, dibelik pada leher, jadi pada tekok mereka itu, mereka itu segala orang yang bakhil tu direlang, dibelik dengan dia, dengan bakhil tak ni tu, dengan sifat bakhil itu. Apa makna situ? Betul direlang tu yakni wa itu. Yakni Allah Ta'ala menjadikan harta
yang mereka itu bakhil. Jadi ular atau api yang dibelit pada tekok mereka itu. Tu Allah Ta'ala wihita tu sendiri. Mari dia balik ke tekok, mari dia pusing tekok dia. Tu dia relang. Maka sayutawakuna ma bakhilu bihi. Tu ma bakhilu bih, harta tu, harta tu. Bila dia relang tu, takluk pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Ha, ni rupa kejahatan. Wal'iyazabilah min zalik. Ha, kalau tengok ayat ni, senang pula kita tak ada harta. Ha, tu tak serabut banyak. Ha, tu, kalau tengok ayat ni. Ha, pada hari kiamat, maka musanna kata, hingga akhir, bacalah hingga akhir ayat. Yauman qiyamah. Lepas tu apa lagi? Oh, kita tengoklah ayat surah Al-Imran ayat 180. Tu. Dia nak tarik, 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 tarik. Tu. Tapi setengok raya bukan kata tak si keluar. Dia nanti bulan. Sebab bulan Ramadan ni. Yang pakat duk bagi bulan ni. Dia nak buat kebaikan bulan Ramadan lah dia dah. Padahal ya, wajib keluar zakat dah. Tu dia kena keluar dah, tapi tak keluar lagi. Dia cukup hon tu pada bulan Rajab ni lagi. Tapi keras lah. Dia tak keras-keras nak pergi bulan puasa. Ada juga lagu tu. Hak pesen jenis dia mau nak keluar bulan Ramadan untuk nak pergi balas se keluar zakat dia tu berganda tu. Tu bukan dia tak se keluar. Tu. Ada juga. Jadi bulan ni penuh. Macam-macam. Ha, kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita dah tengok tu dah ada orang. Seorang tu ya, jauh daripada masuk Ramadan tu, ya ada orang duit semua. Orang duit wi poso ni berapa kau? 50 kau. Tapi tiap-tiap hari duk tak tengok. Eh ya Allah, duk buka tengok nama tu lah. Eh ya ni ni, nama tu lah ya. Tapi tetap dia tu, tetap dia tu. Ada setengah hot plat 10 akhir. Ha, 10 akhir hot pesing tu. Hot pesing wih 10 akhir ya. Jok daripada 21 Ramadan, ya wih dah sikit. Sikit, 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 sikit. 99 kau. 99 kau. Dek lagu tu, ya tujuan dia, puak ni satu fikir lah. Ya nak we kena ke Malay Tun Qadar. Mana-mana tak apa. Dan sekurang-kurangnya, kalau Malay ni Malay Tun Qadar, ya boleh kedekah dah pada Malay tu. Ada jenis tu. Ya Allah. Macam-macam. Tu tu ahli orang kebaikan tu, dia tak sama pula fikir dia. Fikir dia. Setengah orang dia fikir, masuk masjid sekali niat nazar dulu. Nazar lillahi alayya, bagi Allah ataku aku nak iktikaf pada masjid ni. Maka bila masuk masjid tu pak, dia niat nazar. Tu saja iktikaf dalam masjid ni, tunai nazar. Maka pahala iktikaf jadi pahala wajib. Bila jadi pahala wajib, kewajipan yang dikerja pada bulan Ramadan diganda berpuluh-puluh balasan kewajipan pula. Pasal tu. Tu orang cari labo bagi. Orang cari untung di akhirat. Tu. Setengah orang pada hari Jumaat dia pakak niat nazar nak baca, nak iktikaf, nazar nak baca Suratul Kahfi pula. Masuk sejik dah iktikaf so, lepas tu niat tu naik nazar baca Suratul Kahfi. Allah. Tu orang yang nak cari untung. Tu kita duk tubik sejik, tubik masuk, tubik masuk, tak ada iktikaf lagi. Tu
tubik masuk, tubik masuk berhari dah. Ha, tu jadi dia tak sama. Orang panggil fikir untuk buat kebaikan tu. Di sisi Allah lah tahunya. Ha, dia. Sabit tu kita tak pelekeh, jangan pelekeh. Jangan melekeh. Kalau orang tu wi sekok lah, wi sekok ya ya ni. Jangan. Jangan. Boleh ya di sekok ni, hak tu takdir wi dia beri tu. Satu orang panggil apa? Tuhan nak reda dengan sekok ni lah bagi dia. Tu. Faham tak? Sok moy tak bisa beri ya ni. Tiba-tiba hari tu takdir Tuhan nak wi taufik ke dia untuk nak sedekah sekok. Sekok ya, sekok. Ala ya ni sekok ya tengok wi. Jangan jangan pelekat amalan tu yang sedikit hak dia. Boleh jadi hak sedikit tu Tuhan nak buat sebab buat jadi redha kepada orang tu. Allah Ta'ala buat sahabat nak jadi keredha kepada orang tu. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullah, dan lagi firmannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ni surah At-Taubah ayat 34 35. Allah Ta'ala berfirman lagi, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. والذين مبتدا بشرهم تو خبر. بشرهم تو خبر فو تو فو ربيط بعد خبر. والذين يكنزون الذهب والفضة. Artinya arti firman Allah. Allah kata kena bermula segala mereka, allazina, bermula segala mereka, mereka yang yaknizuna, yang menaruh, yang menyimpan, yang simpan taruh. Tu mereka itu menaruh dan simpan taruh oleh mereka itu menaruh simpan taruh akan emas dan perak. Tu. Si petaruh mah dan perak. Tu. Dan wala yunfiqunaha, dan tiada menafkah. Tiada menafkah, tiada membelanja. Tu, tiada menafkah dan tiada membelanja dan tiada keluar zakat. Ning masing-masing. Dia kadang-kadang ada amah dan perak, amah dah tapi tak cukup nisab dia. Tu dengan makna nafkah pada jalan lain pada zakat. Nampak dah? Tapi nafkah sini kena bermakna tiada menafkah, jadi tiada membelanja. Tiada membelanja mereka itu. Dan tiada mengkeluar, dan tiada keluar zakat oleh mereka itu. Bila siapa masuk haul dia sampai nisab cukup zakat teh dia, ia tak keluar oleh mereka itu. Tiada menafkah oleh mereka itu, akan dia akan emas dah. Akan simpanan emas dan perak tu. Akan dia akan simpanan emas atau perak sana itu. Ia tak keluar nafkah dah. Tak ada belanja dah. Tiada menafkah tak luk pada suruh Allah. Fi sabilillah. Pada suruh Allah. Pada jalan kebaikan. Maksud pada suruh Allah, jadi pada jalan kebaikan yang sampai kepada Allah. Yang menyampai kepada Allah. Mana kita? Pada jalan kebaikan yang menyampai kepada Allah. Dia tak wui kebaikan, jalan kebaikan. Dia mau mari minta khairat buat masjid sikit ya. Sekok pun dia tak ada duit kaya lain. Itu dia. Gimik gigi rumah lain boleh tak ada duit pecah.
Lepas tadi klik mari ada duit pecah ke mana? Tak juga. Gigut lain dulu. Plok dah. Alah ilah. Plok dah. Ha. Allah. Tapi itu kena buat istiqamah satu-satu perkara. Sebab kita ni tiap-tiap kali keluar sembahyang Jumaat dah, kena buat ada di tobat lalu dah. Lekat le kocek kita 5 kok, 2 kok, 3 kok. Nak buat ada sokmo. Sehingga kalau tak bawa duit tu rasa tak kena. Supaya kita kerat kuku hari Jumaat. Hari ni tak ada kerat kuku rasa, rasa jadi tak kena ya. Tak rasa-rasa kata tak buat satu perkara hari ni. Ha, gitu. Ha, tu biar ada kebaikan yang kita istiqamah. Lepas tu keluar Jumaat pun kena ada. Ha, tu. Kena ada sekut, 2 kok. Kita buat nafkah pada jalan lain tu. Hai. Tu, Hizum. Cuba buat sokmo. Ha, tu, khabar-khabar banyak. Sebab budak Anubang duk taruh duit di kru tu lah. 2 kok sehari-sehari, khabar-khabar awak kelik dah. Katuk teng, awak kelik mari duit. Ikut orang tua tengok, ni mat 1,000 lah boleh. Allah. Ha, dengan sekut sehari, 2-3 kok sehari. Ha, tu. Ha, tengok, ya besar bila buat semua berkekalan. Maka kata dia, tiada menafkah mereka akan dia pada suruh Allah Ta'ala. Artinya, ha, mesti nak sikit. Artinya, arti tiada menafkah. Murad dia sini. Nak sikit ya tu. Artinya, arti tiada menafkah tu ke apa? Tiada diberinya. Tiada diberi olehnya. Oleh mereka itu. Tiada diberi, tiada dikeluar oleh mereka. Akan zakat. Tak diberi akan zakat. Tak ada keluar zakat. Ha, ni salah satu. Ha, tak beri zakat. Jadi apabila cukup nisab dal haul. Ha, kena kait situ. Masalah zakat ni ada khoh lagi. Ha, ia ada syarat rukun dia. Ha, bukan semata-mata sipai kena keluar zakat belakang tu tak. Ha, tiada beri zakat. Jadi apabila cukup nisab dal haulnya. Ha, tu mereka tak keluar zakat. Bila cukup zakat teh yang diwajib. Dan ha, cukup pusingnya tahu. Ha, tu. Deh. Ha, tu. Hey Muhammad, orang hok sipai duit, sipai mah, sipai perak, sipai harta lah kita kata. Dan tak belanja, tak bisa waktu baik. Ha, tu. Aik ni dah leduk ladung lama-lama je busuk weh. Ha, ya kena waktu baik, ya kena tukar sokmo, tukar sokmo. Baulah aik tu sentiasa jernih. Ha, tu. Nampak tu dah. Kita pun sebab tu, dia kena waktu baik. Waktu baik, waktu baik. Hotline yang masuk. Waktu baik, hotline masuk. Bahawa sentiasa bersih kita tu. Kalau tak usah buat keluar lagu tu, cemah kita. Haa tu. Maka dia kata, maka Allah Ta'ala kata, fabashirhum maka. Ni khabar ni. Orang tu, Tuhi Muhammad, maka ceritakan olehmu. Ceritakan olehmu. Musanya kita ambil maksud gitu ya tu. Fabashir sungutinya dalam bahasa Arab. Basyara ni apa? Memberita. Apa? Mengkhabar berita baik. Ha tu. Ni yang membalang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kecek tabshir ni atas jalan pelekeh dah tu. Maka ceritakan olehmu. Yakni. Buat itu. Yakni. Maka sampai olehmu akan berita baik kepada mereka. Tu fabashirhum, hendak menggembiralah olehmu hai Muhammad akan mereka. Tengok-tengok. Allah sedih ngah. Beh, kalau orang sabar pun fabashirhum juga, tapi bashir hak tu atas jalan orang panggil menggemar hati. Nampak tak hak sabar tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat ke mana? Ayat Quran apa qulana balawannakum bi shay'in minan khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarati f
fabashshiris sabirin. Nah, tu basyir tu noh. Maka memberi maka sampai berita baiklah engkau hai Muhammad kepada mereka yang sabar tu. Siapa berita baik? Royak berita baik, hak tu baik sungguh. Hak tu menggemar. Hak ning dak? Hak ning tu bukan menggemar, hak ning menghina. Menghina orang yang tak keluar nafkah pada jalan Tuhan tu Muhammad sampai berita baik akan mereka. Royak berita baik. Berita baik ke apa? Basyir cerita takluk dengan siksa. Sampai berita baik dengan siksa. Dengan siksa yang amat sakit. Alim, siksa yang amat sakit, yang amat mempedihkan. Waktu itu sakit alim bermakna mu'lim gitu. Fa'ilun dengan mana isim fa'il situ. Tu dengan mana isim fa'il. Yani mu'lim. Ya fa'in ni wazir tu ya itiman. Kadang-kadang pergi pakai anak isim fa'in, kadang-kadang pakai isim apa. Maka fa'in di sini dengan mana isim fa'in, yakni mu'lim. Mu'lim, azab yang sangat mensakit dan mempedihkan. Aduh, hei Muhammad, siapa berita? Oyak berita baik. Oyak kata, oyak berita baik ke demo. Tu sedih. Sedadu kata, hey, aku dah sampai berita baik ke muziki. Mereka boleh duduk legok sebulan. Tu berita baik. Kecek lagu tu, sedih tu. Tu melekeh dah tu. Nama Allah Ta'ala kecek tadi, Sukhriyah nama dia. Tu. Sebab tu terjemah dari ayat Quran ni, ya, ya lemuk je tak sama. Manis masing dia tu. Tu. Maka cerita olehmu ya Muhammad akan mereka itu cerita dengan seksa yang amat sakit. Amat sakit. Habis kat tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Abirah 123. Datang hadis Nabi pula. Depannya terik ni lama sekerak muka. Bak zakat sikit lah. Ya rengkah-rengkah je lah kita ni. Ya orang sikit-sikit lah. Nak panjang lebar kena masuk dalam kitab besar-besar. Sebagai as-sahyah. We tahu sekadar tu. Maka kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah riwayat akan dia oleh An-Nasa'i, tulis pada sabda tu rawahun Nasa'i fis Sunanil Kubra, fis Sunani Al Kubra an Abi Hurairah. Hadis ni riwayat oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al Kubra dia daripada Abu Hurairah, sanadnya sahih. Kata Nabi, ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa jaa yawmal qiyamati shuja'an min narin fatukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zahruhu ila akhirihi, akhiril hadis. Nabi kata, ma min ahadin la yuaddi zakata malih illa jaa yawmal qiyamati shuja'an min narin fatukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zahruhu ikra ila akhirihi, akhiril hadis. Baca ulimu sampai ke hujungnya, hujung hadis ni. Mana hujung hadis? Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yuqda bainan nas. Tu habis hadis tu. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainan nasi. Kita tengoklah dah. Maka Nabi kata artinya, arti sabda Nabi, ma min ahadin, tiada daripada seorang. Jadi tidak ada seorang pun
manafiyah min zaidah ahadin tu muqtada. Tu la yu'addi tu khobar. Tu atau jumlah ja'a kena. Nampak la yu'addi tu sifat pula. Jadi istisna dengan illa, jumlah tu lepas pada illa tu. Tiada daripada seorang. Jadi kecek tiada daripada seorang. Jadi tidak ada seorang pun. Itu maksudnya. Tidak ada seorang pun yang tiada memberi ia akan zakat. Nabi kata. Tidak ada sarehbok yang tiada memberi ia, tiada menunai ia, tiada mengeluar ia, ia seorang tu akan zakat hartanya, harta bagi seorang. Tidak ada seorang pun yang menunai dan keluar harta zakat dia. Halo, yang tiada deh. Yang tiada. Tidak ada seorang pun yang tak keluar zakat harta dia. Malaikan, Nabi kata, illa ja'a malaikan, datanglah ia, ia seorang tu. Malaikan datanglah ia, maksud datang ini berjumpalah ia, ia seorang tu. Malaikan dia bukan berjumpa pada hari kiamat. Kiamat esok ni, ia akan berjumpa dan datang. Syuja'an akan ular, akan seekor ular. Ia akan jumpa pada hari kiamat akan seekor ular. Tuhan akan dia bertemu dengan seekor ular. Dia tak keluar zakat sangat di masa hidup dunia ni. Ha tu. Malaikat, nampak tu dah? Malaikat datanglah. Iyo, ni kita lapis ni kena kira molat ni. Malaikat datanglah iyo. Jadi jumpalah ia pada hari kiamat akan ular, akan seekor ular. Ular tu minarin, daripada yang dibuat daripada api neraka. Ular daripada, bukan ular tubik mari daripada neraka tu dah. Ular yang dibuat daripada api neraka. Allah Ta'ala ambil api neraka tu buat rupa ular. Tu. Apa tu dah? Datang ular mari. Maka apa nak jadi? Puak tak keluar zakat. Fatukwa biha jabahatuhu. Maka dicocok, dia kata. Tukwa dicocok. Tukwa dah. Kawan ni apa kawan? Cocok kan dia maknanya. Tu disengat kalau kita katalah. Tu. Tu. Kawal sunni apa makna bu? Sengat tu lain pula tu. Assalamualaikum kawal. Tak jawi je dah. Tapi kalau awak tak kena cara. Jangan pelekeh dia. Allahu Akbar. Kawanin kawa fulanan binat, mensengat kena dah. Kawatil akrabu fulanan, menyengat oleh kala akan fulan-fulan.
tukawa. Itu dia mencocok mesengat ana dah. Tu. Maka kata dia malaikat ni hadis ni fatuqwa, maka dicocok, disengat, dikikir dengan dia, dengan api yang dibuat rupa ular tu, dengan dia, dengan api yang dibuat rupa ular. Ya biha tu rajak kepada narin, dicocok dengan api tu, api yang berupa ular tu, disengatkan dengan api yang berupa ular tu, dicocok akan ubun-ubunnya, ubun bagi seorang. Bodomoh bad ubun, bukan uban, lama ubel pula. Ubun ni bobong tu lah, bahagian hadapan kepala jabahah. Jabahah ni ubun dia, maknanya hadapan kepala, bahagian hadapan kepala dia. Jabahah tu, tu sengat situ. Wajam buhu, lambung, tapi dia kata dan rusuknya, rusuknya kawasan tepi badan, baginya bagi seorang lek tepi atas pala, lek tepi, tu. Wazahruhu, dan belakangnya, belakang seorang cocok tak pala tepi oleh usuk ni, patu belakang tu. Geno tiga tu, dia ada tu, tiga tu ada cut gapo, ada tu cut juta sak dok situ tu, wak wi sakit tu. Kok mana tu, wallahu alam lah. Geno gi khususkan dengan tiga tempat tu. Dan rusuknya dan juga belakangnya. Maka bacalah hingga akhir hadis. Pada hari yang bermula qadarnya 50,000 tahun. Khamsina alfasanatin, 50,000 tahun. Tu. Satu hari yang qadar dia tu 50,000 tahun. Hak kita dok bilang. Hatta yuqda bainan nas, sehingga diqada, diselesaikan antara manusia. Tu hadis dia, akhir hadis. Habis situ. Dah. Dan lagi sabdanya, kalau baca pun dia tu saya tak tahu, dia dengar saja juga. Dia dengar. Tapi mudah-mudahan kalau dia dengar ada kesedaran. Tu. Hak sedar ni, orang kampung bila kita duduk ngajar kita ni, ya sedar, Allah takut, ya takut. Tapi takut pun dia tak bimbing, pasal duit dia tak ada ni. Tu, dia tak ada bimbing. Allah takut tu dah, ya orang kampung. Tu orang panggil ada kesedaran, tak ada, tapi tak ada kemampu eh. Ada jenis hak kaya, dia tak ada mari dengar. Kalau dia dengar pun dia tak sedar. Walaupun ada kemampuan tapi tak ada kesedaran pula. Tu satu. Duduk lagu tu masyarakat. Tu kena tolong-tolong beringat gitu je. Tolong-tolong beringat. Habis tu saya tak biasa duk kata tidak. Tak berasa di mula. Boleh puasa lah pergi cari kedah tu, kedah ni lah kita kenal tu. Kita tanya-tanya, ada tak duit zakat sikit-sikit nak buat makan gini-gini. Tak, tak rasa geliu nak pergi minta barang demo. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Maka Allah tak akan hantar bantuan mari sendiri. Tak ada geliu nak demo ni. Sekup pun tak lapar. Tak lapar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lagi, dan lagi sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakati. Ini rawahu Tabrani fil Awsat. Tapi sanad dia ada masalah sikitlah, tapi tak apa untuk nak terhib dalam masalah masalah fadhain ni. Tak ada apa. Sabda lagi Nabi kita kata, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakat. Itu satu riwayat. Rawahu sekat tu. Siapa bihabsiz zakat tu? Rawahu Tabrani fil Awsat. Riwayat oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat dia. Fatu mani'uz zakati yaumal qiyamati finnari. Itu satu hadis yang lain pula. Rawahu Tabrani fis Saghir. Dua tu dia ambil mari capur. Dia dua-dua. Riwayat dalam kitab lain-lain. Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa illa bihabsiz zakati. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun, tiada binasa harta. Tiada binasa, tiada rusak, tiada punah oleh satu harta pun. Tiada binasa oleh satu harta pun yang ada pada daratan dan pada laut. Pada tu sifat pada harta. Tiada binasa oleh satu harta pun yang ada pada daratan dan ada pada lautan. Laut. Harta ni hak ada di darat ke ada di laut ke, Nabi kata tak binasa harta, tak jadi punah harta yang ada pada darat dan laut, malaikat yang jadi rusaknya dengan sebab diteguh akan zakat. Dengan sebab diteguh akan zakat daripadanya, daripada harta tu. Harta tu akan punah dan rusak dengan sebab kita tegah keluar zakat daripada harta saat ni tu. Kalau kita sentiasa keluar zakat, tak binasa, tak rusak. Tu harta tu sendiri. Habis situ. Hak ni ni orang ada harta je, dia rasa sendiri, dia tahu kita ni sekadar baca hadis dah. Baca hadis, kita tak boleh tertubik sebab kita tak ada harta. Orang yang ada duit banyak-banyak, hak yang keluar zakat, dia akan alami sendiri, akan rasa. Dia tahu sendiri. Itu dengan sebab dia waktu ni, dia nego dia jadi begini, gini, gini, gini. Oh ni jadi mudah-mudah, jadi banyak pula dah, jadi pelik-pelik lah ni dah. Dia keluar zakat mudah-mudah lah ni. Kita pergi Malaysia tu, ada buat sekeng siap. Tengah jalan dah, tengah batas. Dia buat papel, lepas tu buat luk, buat apa? Buat bakut, bakut besar. Kena buat back to the jam iya. Buat bakut. Buat bakut besar, tepat jam iya. Jalan tu kan. Kalau dia mau lalu tu, trek, trek. Tu nampak juga tu. Dah. Dia orang ni, dia pasal tu dah. Ya payah dah. Kena ada bakut malak. Jom infak. Jom infak. Tu. Jom infak tak di jam iya. Jalan di Lago Shadow. Dia ada pain sikit. Okay? Lepas tu buat satu apa boy new pula. Buat baku hop sah. Lek sana dah. Lek tak itu. Berlalu kerung tapi dia bukan tempat ni eh. Bukan tempat hok hok cab api api merah ke apa. Tempat orang wadu tu tak ah. Dari wadu tu dia boleh itu. Ni je lalu. Dia lalu. Tapi tak apa dah. Kita tengok di Malaysia di Kedah. Dia apa besar. Oh lalu tu. Oh. Duduk lain kereta je sekan boleh. Dia lalu cuming boleh sekan oi. Eh. Osad. Oh. Jom zakat. Ya kata. Jom zakat. Mari-mari kita bakat zakat. Tu. Orang kita ni dia ada kesedaran, dia ada teka dia buat kereta tu, dia khabar mari start. Dia khabar tu dia buat selalu.
tagi bila laka getak tu tak khabar pula. Tu bila laka batas tu ha tak khabar dah. Ha tu. Nampak dak. Buat bakuk. Kep dak oh. Ha. Buat di telaga sedap pun tak apa. Nah, payah juga takut-takut ada mari. Pergi tepek hot lain dah. Ada orang lain yang pergi tepek hot demo. Masalah juga. Tapi kalau buat wainu tu tahu pian nak tepek tak leh dah besar. Tu learning dia kena widel dengan hot tu dah lah ni. Dah. Tengok kedai-kedai mana hot tak ada boleh scan tu payah lah tu. Learning. Tengok kedai. Ada scan tak kak? Tanya. Ada scan. Tak ada oi baru nak uat nak wi anak uat tak jadi ya tu ha tak ada lalu ya mula nak payah kalau scan kadang-kadang beli banyak sikit 20 kok pun scan lah ni dah ha ada mau scan lah kok masjid pun dah mau scan lah kok Malaysia scan dah lah ni kok rumah kita baru nak ada dah. Sejik-sejik tu je scan. Ha tu jalan ni mudah banyak. Tapi wallahualam lah lagu mana urusan dia tu. Kita pun tak tahu. Tapi tiada rusak harta di daratan dan laut malaikat dengan sebab ditegak akan zakat daripadanya daripada harta tu. Satu, mani'uz zakati bermula orang yang menegah zakat. Yang tidak keluar zakat tu pada hari kiamat di dalam neraka wa niyazabilah. Ada dalam neraka kena celuk juga dalam neraka dengan sebab tak tunai kewajipan yang Allah Taala perintah. Berkekalan tak kekalan tu suku terhenti tak iman tapi bila tak kerja kewajipan ni dia kena celuk dah sekali. Dalam api neraka. Habis dan lagi sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sabda rawahul Baihaqi. Oh ni riwayat oleh Imam Baihaqi. Lagi sabda Nabi, ma mana'a qaumun az-zakata illa habasallahu anhum al-qatra minas sama'i. Tu dia. Ma mana'a qaumun az-zakata. Artinya, tiada menegah, tiada menyekat, tiada menahan oleh satu kaum. Tiada menegah oleh satu gulungan manusia. Tiada menegah akan zakat. Apa maksud? Tiada menegah jadi tak memberi. Maksudnya gitu. Tiada menegah jadi tak memberi oleh satu kaum akan zakat. Malaikat menegah oleh Allah daripada mereka itu. Mereka itu kaum tu, satu kaum tu menegah akan hujan daripada langit. Tu. Jadi banyak hujan tak ada turun. Allah Ta'ala menurun malaikat menegah oleh Allah daripada mereka akan hujan. Hujan yang jadi sebab bagi rahmat saat ini tu. Hujan yang jadi berkat dan rahmat tak ni tu. Adapun hujan kadang-kadang mari hujan yang membawa kepada kebinasaan. Kalau waktu turun sekali pun. Tu. Kalau dengan sebab kita tegah zakat ni punca juga kemarah. Tu. Allahu akbar dah. Allahu alam lah ada hubung kait kok mano tapi ada hadis sebut gitu. Habasallahu anhum al-qatra minas sama. Menegah akan zakat.
hadis ni kita nak tok lagu mana. Wallahu alam, dia macam-macam tu. Kadai-kadai ada harta tak keluar zakat. Boleh kira juga situ. Dan kadai-kadai keluar zakat tapi tak kena ke asnad dia. Pada makna tak keluar juga. Pada makna tak keluar juga. Orang pakai miskin bukan dia boleh ni. Kalaulah dia kena ke asnak sungguh lah. Dalam masyarakat kita tak ada dah. Payah dah. Nak ada nampak orang miskin. Haa tu. Ni dia ada lagi. Dia ada lagi. Susah-susah sungguh. Cuba cari lagi kampung tengok. Ada seorang dua. Susah lagi. Tak susah lagu tu. 10 tahun ada lagu tu. Orang panggil tak ada. Tak ada peluang untuk nak kerja. Untuk nak gapo. Kalau duit zakat pergi tolong dia. Boleh ajak dia kerja gapo. Haa. Untuk buat video tu boleh ada hasil lain mari. Tu dah. Zakat kat mana habis? Wallahu a'lam. Zakat tak ada mari mana kat ponok-ponok dah. Tu tak mari. Hidup kat mana? Hidup kat mana habis? Sepang sungutinya tok guru ni lah tok guru hok dok mengajar kita pagi petang tu eh. Dia tak ada kerja apa ni tok guru ni. Sepatutnya masyarakat kena sumbang. Patut masyarakat kena support dia, kena tolong tok guru pasal tu. We semangat kepada dia supaya dia tu boleh ada semangat lagi untuk nak kerja agama. Tok guru tak kena ada buat apa, ngajar sekarang ya. Kita tolong, kita bantu. Ha lagu tu masyarakat barulah bergerak ilmu boleh. Ni tok guru terpaksa kena ada gimotong atik kibo. Ada nak ngajak nak ngajar sebuah lepas pagi, lepas petang pula sebuah. Ha, sebab tok guru pun kena cari duit juga, cari rezeki juga. Ha tu kisah tu dah. Tu. Sepatutnya kena tolong demo ni. Tok pakai hok ponok sendiri pun hok dok nego kayu-kayu, tak keluar zakat ke ponok. Tak buat mari. Dok cari makan kedara. Tak cari makan kedara. Lupa tok guru dia. Bunyi kata jadi tokai besar dah wala ni woi. Tapi lima satu pun nak hala ke tok guru tak biasa. Jangan kata seribu. Tu. Tak. Seumur hidup sekat buka kedai mari. Nak hala ke bahawa satu kok je tak biasa. Jangan kata seribu. Jangan kata 10,000. 100 pun tak biasa. Kita kata. Hot person tu. Sepatutnya tak lekat keberkatan sepatut selayak-layaknya tak ada lekat keberkatan. Habis situ. Nyanyo dah kita kata dah. Sepuluh Allah ni banyak anak murid-murid dia sebenarnya, tapi sumbangan untuk nak membantu ponok sendiri tu duk mana? Masuk dari lubang wewak mana be? Nah, waktu tak tahu. Ya nanti itu aku pejam mata dulu. Kau kohala duit mari. Wak banyak gitu. Itu aku pejam mata dulu. Kau sedekah mari. Gitu. Ya tak jadi lah tu. Dia kena tolong hak kita. Tolong ponok kita, setaban kita sendiri sebenar zakat ni. Kita ngaji, kita mari tolong bantu. Tiga wilayah ni ada orang kerja banyak. Tapi kesedaran dia kat atas ni pula. Dia pelik juga. Kesedaran ni dia kat atas-atas ni pula. Mari kesedaran mari. Tu. Orang bawah ni pun bukan kata tak ada. Hot basing jenis ada-ada pun. Kalau dia tanya dia sekalipun. Ya we ambil we tok guru dia mana hujung-hujung tu dah nak habis dah. Ya orang kata tok guru dia. Yalah tak. Hey, musim dia. Nak habis wah dah ambil mari we tok guru dia semua. Tu apa meh hot campur. Hot campur ni harga kurang. La ilaha illallah. Bo hani we wah dia kat bo. Babo pun oh alhamdulillah bersama Allah dah mujur.
Terima kasih. Usahamualaikum. Ya tak tahu tak hak besar ni hak harga kurangnya. Ya kena ambil uang hak mula-mula. Gui kepada babo dia. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Kita kata kebong dia dia boleh ratus-ratus ribu. Ya Allah kata guru dia 2 T ya wah dia. Pak mari. Tengok-tengok kesedaran. Hok pesen tu sepatutnya rezeki tak jadi berkat. Sepatutnya rezeki tak jadi berkat. Boleh 1 juta pun habis tak tula. Boleh 1 juta pun kucala anak habis. Betul tu. Tak ingat jasa kepada guru kita, tak ingat jasa kepada orang yang berjasa kepada kita. Hok pesen tu tak sepatut dapat berkat. Bukan kita lapar nak wah dia tok guru ni oi dia tak ada dak pom-pom dia pun oi. Kalau anak murid tak hala pun orang kampung dah hala dah. Cuma nak ayat kata kesedaran. Kesedaran kita. Kadang-kadang dia fikir tok guru tak boleh makan sok modah. Oh tu kot tu pula dah. Sepatutnya fikiran tu tak keluar daripada anak murid. Sepatutnya babo tak boleh makan sok murah. Tak apa tak kena duk wei dah. Ha. Kok tu. Habis itu. Maka nah hala tok guru hak akhirat sungguh-sungguh tu hak pesing kurban masa. Ha, jiwa dia untuk agama tu. Ha, Nabi pesing tu. Nampak tu dah. Tok guru hok kaya-kaya dah tu tak kena dak itu sangat lah. Apa tok guru kita hok jenis ni eh. Ha tu. Ha tu kena jaga, kena ingat. Bak zakat ni bikin tak mau. Bikin. Bikin. Sepatut tok babo tak kena buat kerja por dah. Elah dak. Buat kerja por. Duk ngajar ya. Jangan sekarang ya. Siapa waktu duit zakat daripada kumpulan anak murid semua ni hipung zakat. Wi ke babo setahun sekali atau bulan ni orang ni siapa hon dah keluar tu. Gi kepada tok guru kita sendiri. Ha tu. Lepas tu cik asnak tengoklah tok guru kita duk asnak mano ngaji belaka dah. Tu. Ada. Ha habis itu. Sedih ke kalau kecek jadi sedih lalu. Jadi toke besar-besar, toke nyu, toke mana tu. Seribu tak biasa hala. Hala pergi ke tok guru sikit, tak boleh. Tak ada, siapa masuk nak wi tak boleh. Kita kata habis beribu-ribu berjalan situ sini boleh? Kita kata kesedaran tu tak ada. Kesedaran tu tak ada. Kita tak ingat kena satu ayat, satu patah ya. Satu baris ya dia baca faridah dengan tok guru dapat kena tu hair tu. Ya tak ada balas harga tu. Ngaji faridah dengan dia sebaris nak balas jasa tak leh dah. Boleh kena tu hai. Tu. Habis. Tu. Tu sepatutnya kena ada kita ni generasi ni kena fikir. Satu masa bila Allah Ta'ala takdir kita ada keluasan dari segi harta, kena fikir. Kena fikir tu. Habis. Tengok mula bosing gitu. Super. Hak buat mari duitnya. Orang Malaysia. Waktu kau atas-atas sikit. Ha, kalau cari zakat padi ni, kau pun tenuk mana lagi. Kau bakar. Hak ada keluar sel sikit. Ha, tu. Ada juga di kalangan anak murid ni. Tapi jadi dengan jumlah untuk pakai yang ramah tu. Tak selayak lah. Untuk guru duduk pada tu.
Habis itu. Kata musannif rahimahullah dan lagi sabdonyo sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rawahu Tabrani fil Kabir. Banyak kita Imam Tabrani hadis dia. Rawahu Tabrani At-Tabrani fi Al-Kabir. Ya ada kita As-Saghir dia Al-Kabir. Al-Awsat. Ya Imam Tabrani ni. Kita hadis dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala dan lagi sabdanya pada dulu dan lagi sabdanya tiada mengetahui satu kau akan janjian Allah dengan mengirja yang disuruh dan menjauh yang ditegahnya malaikat mengerasi Allah ta'ala atas mereka itu dengan seteru mereka itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yarfa' du'a ila istajab nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabanna wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana aqtarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alayna tawba taqsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir waqfid liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wa ikhwani wasairin khilani أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عدد تشسهم بي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما نغزى بالخير ونخفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل منهون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك